Assalamualaikum, salam jumpa perdana di channel saya. Hari ini kita akan coba liput nih kegiatan di desa dalam rangka menyambut acara 17-an ya, acara HUT RI yang ke-78. Ini ada beberapa acara, nanti kita coba wawancara juga dari beberapa warga yang ikut dalam acara ini. Edisi kerja bakti ini lur, buat gapura ya. Ini sudah sampai siang nih. Ini pos bengkel juga ikut. Berapa apa ya? Kita lagi pengecatan jalan ini menggunakan kapur ya. Tetap bersemangat ya, suasana apa ini namanya, persiapan khususan saat ini sudah pengecatan jalan dengan menggunakan kapur, dan juga tadi ada pemasangan tiang yang sudah dicat. Lagi ngapa sih mas? Streaming apa ke? Ini nanti nggak pakai paku, jadi nanti kita bor ya. Penghematan, penghematan. Aja pengen pengecatan, ayo mangkat maning ya. Bro. Proses pemasangan gapura ya, ini mau dipasang gapuranya. Gimana? Oh, pengalian ya bos. Yes. Ya. Oke. Okay. Sebentar lagi selesai kayaknya loh guys. Proses ini sih tinggal penanaman. Cek kembali. Kami ingin nang ya. Ukurannya. Ya. Berang materai. Eh, jendong. Atasnya, Mas. Pengambilan kayu di tempatnya Pak Ranto ini. Oke lor, ini sudah dicat ya, yang satu nanti mau dipasang. Mau diapain ini? Rakitan gapura ya, ini gapura kedua, gapura satu sedang dicat. Ini kopi yang satu lagi. Untuk acaranya bagaimana ini Pak RT? Ya, sementara untuk menyambut 17-an kita ada pengecatan jalan ya. Kemudian pembuatan gapura, walaupun ini masih proses ya, semoga ini bisa cepat selesai. Dan ada pengecatan layur untuk tiang layur untuk pasang layur nanti menjelang 17-an. Oke. Ini rencana mau pasang berapa gapura ini rencananya mungkin? Gapura kita pasang 2 titik ya. Di pintu masuk Gang Plentung ya, dari belakang masjid sampai Gang Plentung itu sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk partisipasi warga bagaimana? Apakah berapa persen nih yang bisa hadir untuk kesempatan hari ini? Ya, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini bisa mencapai 85% warga RT05 RW2 ini guyub rukun semua, bisa membantu dengan semangat perjuangan 45 untuk memeriahkan kemerdekaan RI yang ke-78 ini. Alhamdulillah ya. Mungkin ada kegiatan lain nih selain ada pengecatan untuk minggu-minggu ke depan
Ya, rencana nanti ada lomba-lomba ya, terutama untuk anak-anak karena udah beberapa kali vakum ya, anak-anak juga sudah merindukan adanya lomba-lomba yang meriah seperti itu. Nah, kemudian ada jalan sehat seluruh warga mengelilingi rutenya seputar RT 5 RW 2 ya. Oke, semoga ini acaranya lancar gitu, Pak. Amin, amin. Ya, sukses semua juga. Berterima kasih untuk seluruh warga yang sudah berpartisipasi baik secara materi maupun non materi. Maju terus, semangat. Siap. RT 5 Goyob Rukun. Mantap. Komentarnya apa untuk kegiatan hari ini, Pak? Ya, semangat. 45. Yang penting Goyob Rukun nggih, Pak. Komentarnya untuk kegiatan hari ini. Komentarnya. Sangat meriah sekali ini. Semangat lah. Dong, kompak, kompak selalu. Pokoknya semangat lah. 2023 dan rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ini dia proses untuk pemasangan gapura. Oke, terus. Alhamdulillah pas. Ya lor, ini proses pemasangan kapurnya sudah selesai, selanjutnya nanti tinggal dicat. Kalau yang satu sudah dicat tapi belum dipasang, ini kita ikat dulu. Ya, berlanjut kita mau pasang yang satu ya. Ini kita pintu masuk sebelah timur. Ya, mengko. Tahan. Oke, sementara gapura ditaruh dulu, belum dipasang, nanti nunggu waktu lagi. Kali ini sudah mau maghrib. Proses pengerjaan untuk pemasangan satu gapura lagi. Ini kita lembur ya. Mantap.
Ya, malam ini kita sudah selesaikan ini pemasangan. Kita akan lanjut besok-besok lagi yang satu yang berjat. Jumpa lagi di live kesempatan. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir.